مثل الربا والشجر فتهدي الضياء لها يا قمر أتعشقها أم رثيت لحالي فجئت تشاركني في السماء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sahabat Chelsea dimanapun teman-teman berada, alhamdulillah insya Allah pagi ini hari Sabtu kita akan melakukan bakti sosial bansos ke lawan LC Pop yang insya Allah kita akan salurkan di Kampung Panjeron Mas, dan alhamdulillah kita sudah persiapkan beras 100 paket bantuan sosial beras dan 100 piece Al-Quran, dan mudah-mudahan bantuan ini bisa bermanfaat untuk masyarakat khususnya di Kampung Panjeron Mas Depok, dan mudah-mudahan kepada donatur kami sampaikan terima kasih, dan mudah-mudahan menjadi amal kebaikan, dan kami doakan mudah-mudahan para donatur diberikan kesehatan dan murah rezeki dari kami RC Pusat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أتعشقها أم رثيت لحالي فجئت تشاركني في السهر أعزك أن. Alhamdulillah kita sudah mau mendekati wilayah Panjeron Mas, kurang lebih sekitar 4 menit lagi. Insyaallah kita akan masuk wilayah lokasi dan kita akan pembagian bantuan sosial LC Pusat ke relawan LC Depok. Mudah-mudahan semangat untuk teman-teman LC Lawan LC Depok, dan kita support semangat mereka, dan mereka sudah siap menyambut di lokasi. Mungkin itu laporan sementara kita dari proses perjalanan dari Bogor ke Depok. Tetap semangat, sahabat LC, cinta Islam selamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أقول منها الأعز الأغر سأخبر عنها وفيها الوفاء وفيها الحنان وفيها الظفر وفيها الأنين وفيها الحنين وفيها دموع تحاكي المطر كأنك تعلم منها الكثير وأنت تحيط ببحر وبر لقد عشت. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita nikmat sehat, nikmat iman kepada kita semuanya, sehingga kita bisa dapat kunjungan dan menerima bantuan dari Yayasan LC yang berupa beras untuk kaum duafa dan Al-Quran untuk masjid dan musola-musola di lingkungan Kampung Panjeron Mas RW 18. Dan kami doakan kepada seluruh donatur mudah-mudahan diberikan kemurahan rezeki, amin, dan diberikan kesehatan, amin, dijaga amal ibadahnya, amin, mudah-mudahan diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. جل الصفات وأعلى السير رسول نبي كريم الطباع وأصحابه حوله كالدرر تنام المعالي على طرفه وتصحو على صوته في السحر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du, sahabat LC semuanya, alhamdulillah hari ini tanggal 2 Mei 2021 kita sudah sampai di kota Bekasi, tepatnya di Villa Gading 2. Kita mendistribusikan 100 paket beras, juga 100 mushaf Al-Quran. Kita serahkan kepada sahabat LC dan relawan LC di Bekasi untuk lanjutan pendistribusiannya. Mungkin itu informasi sementara dari
tim pengantar, kita selanjutkan kembali nanti pendistribusinya kepada relawan di Bekasi. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, jazakumullah khairan katsir. Pada hari ini bertepatan pada hari Ahad, tanggal 2 Mei 2021, telah kami terima bahwasanya kami dari relawan RC Bekasi telah menerima droppingan bansos beras, yakni yang berjumlah 100 mushaf Al-Quran dan 100 paket beras. Yang dimana insyaallah untuk selanjutnya akan kami salurkan kepada orang-orang berhak menerimanya. Adapun nanti laporannya akan menyusul sesuai agenda yang sudah kami tentukan. Sekali lagi terima kasih banyak. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.